sahabat semua. Jadi ini sekali saya sudah sampai di sini, saya mau kutip sayur dulu. Ini saya seorang saja ya, tapi seorang pun nggak akan ada yang tangkap ya kan. Senangnya punya kebun macam ini. Sudahlah dekat ya sahabat semua. Subur. Ini bibi ini adik-beradik aja yang di sini yang buka sahabat semua. Lain orang mana dia bagi. Itulah untungnya ya kan. Adik-beradik ini saling tolong-menolong. Nah, itu dia sahabat semua itu. Bakar-bakar sampah bibi ya sahabat semua. Adik yang punya kebun ini. Jadi dia bagilah tanah buat adiknya untuk bercocok tanam. Ngadi-ngadi, Bi. Abi reng. Iya, merampang nih sekali. Ngadi-ngadi bireng nih kula begindu. Enggak terus kamnuman ban si bagai ye. Oke, ini terus saja mau kita ke sana ya. Ini lahan bibi saya pula yang buka sahabat semua. Kakak dari bapak saya, Ribu. Ini dia yang sewa. 2 tahun sahabat semua. Karena bibi saya itu enggak ada lagi kebunnya sahabat semua, jadi dia minta tolong sama bibi yang ada di depan rumah itu. Dia sewalah katanya sebagian tanahnya. Semalam itu saya tanya, katanya sudah habis pula sahabat semua. Ini pun karena bibi saya ini minta-minta tolong. Nah, ini kita lewat dari sini. Oh, di sini ada dibuat pembangunan rumah ya. Nah. Oke, ini kita sudah sampai. Banyak kali kangkungnya sahabat semua ini ya. Mama Nirmala ini mau yang gratis aja. Siapa yang nggak mau makan sayuran gratis ya kan? Tapi sahabat semua sudah habis diambil orang. Mungkin saya rasa bukan kayak kita aja yang perlu sayur ya kan? Hanya ada sedikit aja, tengok. Sudah dikutip, mungkin berapa hari yang lalu lah dikutipnya ini sahabat semua. Kangkungnya banyak. Oke, ini kita terus mau ke bawah, mau kita ambil. Kalau di kampung ini sahabat semua, kalau boleh kita ambil sayur buat apa kita beli ya kan? Bisa menghematkan duit. Boleh kita simpan, tinggal kita beli ikan aja. Buat apa malu cari sayur ya kan? Saya sih nggak malu.
Ya, hanya sedikit aja. Nanti kita cari lagi di lain tempat. Nah, ini saya nampak kangkung di sini, sahabat semua. Kangkung liar ya. Oh, jadi saya petik aja. Boleh rebus buat anak saya. Tengok ini sahabat semua. Buat apa malu ya kan kalau cari sayur? Nah, ini aja sahabat semua yang kita dapat, kangkungnya sama genjernya. Tapi ini kalau kita tumis pun jadi satu, sekali makan itu cukup. Tapi kalau kita mau agak banyak sedikit ya kita tambah lah ya kan. Kita beli 2 ikat lagi, beli 3.000, nah udah cukup. Yang boleh kita petik sendiri sahabat semua, bolehlah kita petik sendiri. Jadi buat apa malu cari sayur ya kan? Kalau yang sayur yang lain lah, kalau macam terung kita beli pun nggak apa-apa selagi terung kita belum berbuah. Betul? Betul menurut saya lah. Kebun pare ya. Ini sahabat semua. Wow, kebun parenya. Ini dia sahabat semua, kebun parenya. Tengok. Tengok. Banyak sekali ya sahabat semua. Di sini pula ada kacang tanah dengan kates ataupun pepaya. Di sana ada terung dengan pepaya. Itulah orang rajin dia, bukan macam kamu pemalas seperti itu nanti yang komen. Nah, ini ada kacang. Baik ya kan sahabat semua, kalau baik kalau lebar kebun ini. Itu pun ada kebun baru boleh kita berkebun. Kalau nggak ada kebun, di mana kita berkebun? Sepertinya saya sudah mendengar aroma-aroma suami saya, sahabat semua. Saya rasa dia ini, walaupun saya sudah disampai di kebun, di kebun bibi, saya rasa dia sudah sampai di rumah ini. Ini dialah kebunnya sahabat semua, cantik kali kan, cantik kali kan. Terkadang sakit hati juga selalu dikata orang kita pemalas. Nanti kita bilang, boleh saya berkebun di kebun kamu, macam itu. Katanya mulut saya ini lantang pula. Masih baik tadi saya masih banyak.
Nah, ini dia kangkungnya sahabat semua. Ini kenapa baju saya nanti gak ganti-ganti, karena ya mumpung kita ada waktu membuat video ini sahabat semua, kita buat video. Betul kan, nanti dimana nanti waktu kita sempit boleh kita upload video, bukan enggak ganti-ganti baju seperti itu ya sahabat semua. Ini dia kangkung kita, itulah sedapnya tinggal di kampung ya kan. Nah, jadi sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum. Bye.